Hari ini adalah hari kerja, tapi kita kenapa tidak bekerja? Mengisi waktu kosong, ya kita pakai sepedaan lah. Kita ke mana? Ke danau katanya, ada di daerah Cikoneng. Daerah Cikoneng. Tapi belum tahu sih. Belum tahu tepatnya. Kita survei aja ya. Oke, mantap, SPC. Halo guys, jadi kalau sepedaan itu, kita biar sehat, tapi jangan lupa ikuti aturan lampu lalu lintas agar kita selamat, pengguna lain juga selamat. Coba akan belok ke kiri menuju jalan Cikoneng. Nah, berapa kilo dari jalan Cikoneng menuju area danau buatan? Tahu danau buatan nggak? Tahu danau beneran? PDAM. Nah, dikarenakan tadi gerbangnya ditutup, jadi kita lewat pinggir, tapi jalan treknya seperti ini, hancur. Tapi lumayan lah, mudah-mudahan tempatnya enak. Yuk, kita saksikan. Ini danaunya, ini tuh di belakang wilayah, bukan di belakang ya, mungkin termasuk di wilayah PDAM. Wilayah PDAM. Nah ini lokasinya sangat luas, enak sih buat jalan-jalan. Yuk kita cobain keliling-keliling. Itulah danaunya. Jadi di sini hanya tempat buat istirahat, buat foto-foto,
lumayan bagus, tapi nggak ada orang jualan. Nah, kalau kita pengen bekal makanan harus bawa dari rumah atau bawa dari luar. Nah, tapi ingat, jangan buang sampah sembarangan. Jadi ya untuk istirahat sama selfie-selfie lah, tempatnya cukup bagus. Recommended yang suka selfie. Salam guys.